warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, Manis Kenot TV kembali hadir menemani Anda. Bersama saya, Buya Saras Laila Wibowo. Pada hari ini, Selasa 19 Juli 2022, saya akan melaporkan kegiatan Matsama, Masa Ta'aruf Siswa Madrasah hari kedua. Berikut informasi selengkapnya. Bersama dengan Kak Widi selaku Ketua OSIS Man 1 Surakarta. Boleh kami minta waktunya sebentar untuk wawancara? Boleh. Oke. Baik, peran OSIS sendiri untuk persiapan matsama ini apa aja, Kak? Kalau untuk peran OSIS sendiri itu kita hanya membantu dari guru ya, karena panitia matsama ini sepenuhnya dipegang oleh guru. Kami dari OSIS itu hanya membantu untuk jalannya acara saja. Gitu. Ya. Oke, baik, makasih ya kalau satunya ya. Saat ini saya sedang bersama Manji. Nah, kesan dan pesan yang didapat setelah mengikuti matsama hari kedua ini apa aja? Pada hari kedua, awalnya saya agak bingung untuk mencari tempat duduk dikarenakan saya belum dapat teman sama sekali. Ya, maklum untuk pertama sekolah. Untuk ilmu yang saya dapatkan pada hari kedua ini lumayan banyak. Pertama tadi kalau nggak salah itu tentang sejarah madrasah. Itu saya juga. Ya, saya juga belum tahu sama sekali tentang madrasah itu awalnya gimana. Dan karena hari sudah mendapatkan ilmu jadi sudah ya, lumayan ilmunya. Untuk tentang kesehatan tadi yang diberitahu oleh dokter siapa tadi? Lupa. Dokter. Ya. Menambah ilmu tentang ya menjaga menjaga alat reproduksi itu ya. Saya juga awalnya kurang tahu, jadi berkat ini bertambah loh ilmunya. Terus juga tadi ada bimbingan konseling ya? Oh, saya bimbingan konseling sendiri, saya lumayan suka dengan gurunya. Ya, sebenarnya enak buat diajak bicara, ya, bercanda, dan banyak hal lainnya. Oke, baik. Makasih ya atas waktunya ya. Bagaimana ciri-ciri orang? Saat ini saya sedang bersama dengan Raisya dan Saka. Boleh kamu minta waktunya sebentar untuk wawancara? Boleh. Baik, kesan dan pesan yang didapat saat mengikuti matsama hari kedua. Semoga lebih baik. Seru, mungkin menyenangkan bisa didapat. Sangat menyenangkan untuk teman-teman mendapat teman-teman dan teman-teman baru ya pastinya. Nah, untuk pelajaran sendiri yang bisa didapat dari materi-materinya yang disampaikan dari kesehatan tadi atau tentang konseling, kira-kira bisa menambah wawasan untuk diri kita yang belum tahu juga. Jaga kesehatan. Oke, makasih waktunya.